Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini di channel Adi Edukasi. Sebelum ke sesi sharing, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat masyarakat yang sudah subscribe dan juga sudah yang bertanya ya, yang sudah bertanya melalui email, meluangkan waktu untuk WA, memberikan informasi dan sharing-sharing. Saya ucapkan terima kasih dan doa terbaik saya untuk seluruh teman-teman yang terkoneksi, baik itu di Resep Sehat Alami maupun di channel Adi Edukasi itu sendiri. Harapannya teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, yang terbaik dari segi finansial dan dari sisi kesehatan. Kedua poin ini kan sebenarnya aset terbesar ya, dan yang utama adalah kesehatan. Itu doa saya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang perform yang terbaik. Dan yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, doa saya juga yang terbaik, mudah-mudahan ini menjadikan istirahatnya yang benar-benar berkualitas, sehingga di sesi-sesi berikutnya setelah sembuh bisa aktivitas dengan lebih maksimal. Kemudian apa-apa yang kita lakukan ini menjemput keberkahan dan hasilnya itu yang terbaik dari sisi amal maupun dari sisi yang lainnya. Dan sharing kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang email yang masuk ke email dan di WA dari teman-teman di Aceh, di Garut, dan terakhir ada dari Semarang kalau nggak salah ya. Sekitar 70 orang yang WA, jadi saya akan buat tipsnya untuk memperagakan. Pertanyaannya itu tentang varises. Sebelum ke sana saya ingin menjelaskan sekilas saja bahwa varises ini enggak seperti yang muncul di luaran sana. Misalnya varises itu rata-rata pada wanita yang mengalami gitu ya. Jadi kebanyakan ibu-ibu, mbak-mbak itu yang mengalami varises. Apakah itu benar? Menurut saya enggak. Karena varises ini sebenarnya dibagi ya. Varises itu ada yang di kaki, ada juga yang di tangan, tapi saya lebih bicara ke umum dulu. Varises seringnya di kaki karena memang itu kan sebenarnya gangguan dari pembuluh darah vena, pembengkakan dia sifatnya. Dan bisa dianggap ini tuh gejalanya macam-macam, ada yang sering kram kaki, kemudian bengkak, muncul garis-garis seperti otot tegang gitu ya, itu ototnya pada muncul tegang. Dan yang mendasari ini sebenarnya lebih ke orang-orang yang rutinitasnya sering berdiri terlalu lama, sering duduk terlalu lama, kemudian obesitas atau badan terlalu ini ya, dan masih banyak faktor yang lain. Meskipun yang saya sebutkan di atas tuh sedikit mewakili gitu ya, sedikit faktor, tapi masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa konsul atau bisa tanya-tanya ke bagian yang memang lebih memahami. Dan di sesi ini saya ingin memberikan tips sederhananya untuk pertolongan pertama. Pada dasarnya pengobatan tuh punya metode, tapi kita sebagai orang yang awam, anggaplah, yang mengalami kondisi-kondisi seperti itu, gangguan kesehatan varises dalam hal ini, itu kita harus menghindari pemicunya. Selain menghindari pemicunya, kita juga harus menghindari makanan-makanan yang memicu atau bisa membuat varises ini semakin berkembang. Dan yang tahu gitu ya pemicunya itu diri sendiri, bukan orang lain. Kalau secara garis besar
biasanya makanan-makanan yang cenderung dingin, cenderung hangat, sensasinya berlebihan, itu nggak bagus. Kemudian seperti yang buah-buahan yang kayak durian kayak gitu, itu kalau bisa dihindari karena gasnya terlalu tinggi. Apakah ada hubungannya gas di makanan-makanan tersebut, di buah pada varises ini? Karena memang kalau kita menahan sakit, otomatis otot kita kan sebenarnya tegang ya. Kalau kita menahan sakit nih pada perut misalnya, otomatis tegang, tegang perut otomatis berdampak ke paha, ke kaki. Nah, sebenarnya masih ada hubungannya gitu. Jadi ya lebih baiknya itu dihindari salah satunya. Selebihnya nanti bisa dievaluasi secara mandiri ya. Buah-buah apa aja yang memang kalau dimakan tuh langsung gak nyaman, memicu varises ini muncul. Tips yang pertama itu yang perlu kita pahami pemicunya. Yang kedua, gerakan triggernya. Jadi kita sentuh dua tangan menggunakan ke area telapak ke kaki bawah ya, telapak sama punggung kaki, menyentuhnya seperti ini. Nah, seperti itu nyentuhnya. Kemudian diangkat. Relax ya. Posisi duduknya bisa bersila seperti ini di bawah, bisa juga di tempat yang atas misalnya bangku, bisa juga posisinya kondisional yang lain, tiduran juga bisa. Tapi kalau tiduran mungkin untuk ngangkat kesini agak susah, jadi duduk aja saran saya sih ya, biar gampang. Karena itu salah satu stretching pertama, jadi nggak boleh dilewatkan nih untuk gerakan menyentuh daerah kaki sini. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita gunakan jempol. Nah, jempol tangan untuk memijat area punggung kaki. Pijatnya seperti ini. Dipijat-pijat biasa. Jadi enggak memakai tekan tangan enggak, tapi dipijat-pijat biasa. Batasnya sampai, nah sampai situ, sampai apa, pergelangan. Nah, ini gerakan seperti ini dilakukan 5 kali. Terus gerakan yang berikutnya di betis, betis diselonjorkan dulu. Nah, situ posisinya seperti ini. Bukan seperti ini, bukan ya, tapi seperti ini. Nah, gitu. Gunakan telapak tangan atau pangkal tangan. Nah, ini untuk menekan area betis dari sisi lutut. Nah, gitu cara mijitnya. Kembali, nggak langsung didorong tapi diangkat tangannya gini, di sini ini diangkat, nggak dipijet lagi, langsung diulang dari sini lagi, dari sisi lutut. Lakukan 5 kali pemijatan seperti itu. Berikutnya pas di sisi dalam di betisnya. Nah, di situ clear nih. Nah, dari sini dari lipetan lutut, tapi sisi dalam kalau ini kan sisi luar nih. Ini sisi samping, ini juga samping. Nah, ini sisi dalamnya, sisi tengah. Nah, dari situ ini ditekan tahan, hitungan ke 15 lepas.
tahun ke-15 lepas. Posisinya di sini ya. Nah, situ. Kemudian kalau udah melakukan gerakan ini 5 kali juga tekanannya. Ditekan, tahan, hitungan 15, dilepas, ini 5 kali. Baru setelah itu kita pijat-pijat betisnya, pijat biasa. Nah, ini gerakan pemijatan seperti ini juga dilakukan selama 5 atau 10 kali, maksimalnya 10 kali. Nah, setelah ini sudah selesai, baru lakukan gerakan seperti ini. Kalau ini kan ini posisinya ada celana ya, kalau nggak ada celananya, misalnya teman-teman bisa menggunakan minyak ya untuk dioleskan dulu ke area ini. Karena kalau dilakukan gerakan seperti ini nggak pakai minyak biasanya sakit, jadi harus pakai. Kalau saya ini ya pemeragaan aja buat praktek, nanti ke depan kalau ini kita bisa praktek untuk menggunakan minyaknya seperti apa ya. Nah, setelah gerakan seperti ini baru gini. Jadi nggak perlu digini-gini, nggak perlu ya, cuma gini aja pemijatan ringan. Nah, udah selesai, baru kita lakukan gerakan seperti ini. Oke, dan setelah melakukan treatment ini, teman-teman bisa mengompres atau langsung mandi dengan air hangat. Langsung mandi dengan air hangat ya. Kemudian pastikan setelahnya 2 jam itu jangan beraktivitas terlebih dahulu, jadi relax. Nah, idealnya gitu kita melakukan gerakan itu sebenarnya pagi atau malam hari. Nah, kalau pengen sehari 3 kali ya mungkin di hari libur atau kondisional lah, sesuaikan. Yang jelas 2 jam setelah melakukan treatment ini teman-teman perlu yang namanya istirahat full, nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat naik turun tangga, yang bersifat bawa apa misalnya angkat-angkat beban gitu ya, yang intinya nggak aktivitas dulu, istirahat tiduran gitu ya, clear ya. Ini bisa dilakukan untuk orang lain dan bisa juga ini untuk secara mandiri. Jadi sifatnya ini umum. Kalau di tips-tips yang sebelumnya kan biasanya saya garis bawahi bisa hanya dilakukan untuk mandiri, tapi ini bisa dilakukan untuk orang lain. Pastikan tekanannya nggak terlalu kencang, tapi kondisinya rileks dan tepat dengan titiknya. Fix ya, mudah-mudahan ini mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, minta tolong disosialisasikan, di share juga, mudah-mudahan ini bisa membantu banyak orang. Harapan saya sih ini menjadikan pertolongan pertama sebelum melakukan pertolongan-pertolongan selanjutnya. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.